قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين كان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قرينا في الطلب لابن سقاء وابن ابي عسرون واختار صحبتهما لكونهما اهل ذكاء وفطنه kai yasta'ina bihima inda muraja'atil masail wa halil muskil minha menceritakan tentang Syekh Abdul Gadir Al-Jailani Syekh Abdul Gadir al ini berteman di dalam mencari ilmu atau kebaikan dengan Ibnu Saqa dan Ibn Abi Asrun ya, Ibnu Saka Dan Ibnu Abi Asrun Kenapa Syabdul Qadir Memilih keduanya menjadi sahabat Di dalam mencari ilmu Lika unihima karena keduanya Ahla zaka wa fitnah Memiliki kecerdasan Memiliki kepintaran Jadi kalau berteman itu berteman dengan orang yang pinter, berteman dengan orang cerdas, supaya kita bisa cerdas dan pinter. Jangan berteman dengan orang bodoh, nggak pinter-pinter kita, bodoh terus. Jadi pinter-pinter milih temen. Kalau kita milih dengan orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti, ya bodoh seperti dia. Karena orang itu akan serupa dengan teman duduknya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, manyuka, man Diberitakan oleh Rasulullah, perhatikan siapa teman kamu. Kenapa? Karena dengan teman kita bisa mengetahui ukuran seseorang. Oh, temannya goblok, ya berarti goblok bisa nih. Oh, temannya pintar, oh bisa berarti pintar juga ini. Ya, tergantung Teman, makanya kalau kita milih teman-teman yang baik, teman yang baik kalau kita bukan di pondok, di luar ya berarti kita pilih teman-teman yang senang ngaji, teman yang senang teman sholat, temani. Nah, kenapa akan menjadikan kita sepertinya senang ngaji, senang sholat, senang membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya? Pokoknya, pondok Islami ternyata orang tersebut nggak seneng pengajian atau fanatik buta nggak yang lain hanya ini dan yang lain sebagainya katut kita seperti dia nggak ada dalam sejarah nabi mengajarkan fanatik nggak ada nggak ada dalam sejarah cari coba nabi mengajarkan fanatik nggak ada nabi merangkul dan bergaul kepada siapapun tapi yang dijadikan sahabat mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa. Lah, katut kita, kenapa? Duduknya dengan orang-orang yang seperti itu sama akhirnya. Apalagi dengan beda agamanya, ya sama pemikirannya akhirnya. Karena sering duduk, sering bertemu, walaupun dia orang Islam walaupun dia paham kitab tapi sering duduk dengan mereka pemikirannya pun sama akhirnya mau nggak mau itu untuk uang untuk jabatan untuk ini dan itu sama makanya bahaya resiko makanya Nabi itu sudah mengajarkan jauh-jauh hari agar apa kita tidak terkomentasi dari mereka dengan mereka Gimana? Ya duduknya dengan orang yang pintar setiap itu dijalani. Ketika belajar, cari teman. Banyak temannya ada ini ada itu yang dicari cuma dua orang ini. Kenapa? Karena memiliki kepintaran dan kecerdasan. Gunanya apa? Kayastaina bihima inda atil masail wa halil muskil minha. Supaya setiap itu dijalani itu bisa meminta tolong bantuan kepada mereka berdua ketika mengulangi masalah-masalah yang dipelajari atau ke apa kerutan atau kebingungan yang dimilikinya. Jadi ketika punya masalah bisa tanya. Ketika ada yang belum difahami bisa bertanya sehingga apa dijelaskan, diterangkan akhirnya yang tadinya nggak paham jadi paham, yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti. Lah itu gunanya berteman dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Paham ya? Jadi kapan kita membutuhkan pertolongan, bantuan untuk memahamkan apa yang kita belum pahami, bisa dengan mereka. Karena apa? Dekat kita. Tinggal tanya, Wong oh, kita sama-sama mereka terus. Nah, itu. Ah, akhirnya mereka menjadi bertiga. Ibnu Sakok, Ibnu Abi Asrun dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, anggaplah tiga sahabat. Hatta innahum istama'u wa tasyawaru ala ay indal ghaus. Sehingga mereka bertiga ini memiliki rencana untuk datang ke seorang ulama yang bernama Al Ghaus. Ya, jadi datang aulia ulama. Dia wali, dia juga ulama nah. Lah Ghoth ini adalah orang yang dikenal Dengan ibadah dan kesolehannya Orang yang rajin, semangat, tekun dalam ibadah Dan juga orang yang soleh Bahkan al Ghoth ini Begitu dikenalnya sehingga rumahnya itu nggak pernah sepi dari penziaroh Orang datang dari segala penjuru dari sana, dari sini, dari atas, dari bawah, dari langit, dari bumi mau sanggap seperti itu. Semakin sinter kau intinya. Ya, datang banyak. mungkin tanya ilmu, mungkin minta berkah, mungkin nyole utang. Ya, ya. Pikir bang kiai wadang. Ya, aku nyoleh duit. Ya, Bukan pikirannya wong-wong nyoleh duit nang kiai. Nah. Lah, datang dari sini dari sana datang lah beliau tinggalnya bukan di kota di pinggiran anggaplah desa tinggal di desa nah, bukan di kota tapi yang datang banyak kepada beliau nah. lah Sabdul Gadir ini ala Mengajak keduanya atau menganjurkan kepada keduanya yaitu ibnu Sakkah dan ibn Abi Asrun untuk sama-sama mendatangi al tadi ini hanya sudah punya rencana mereka bertiga untuk berangkat falama azimu al, -al khurud ketika sudah mereka memiliki niat untuk berangkat anggap telah menentukan hari dan nanti kita berangkat hari ini misalnya ibnu Sakkah ini ngomong kepada Ibn Abi Asrun dan Syabda Qadir Jalani Akhruj indal ghaz bimas alatin awisah ya, Bimas alatin awisah Aku ingin keluar atau aku ingin datang ke al ghaz Membawa masalah yang rumit Masalah yang sulit Jadi kepingin datang ke sana membawa masalah yang rumit Fa'as'alu anha Aku tanya kepada dia tentang masalah tersebut Fa'yatahayyar fiha mayakul Biar dia bingung Tentang masalah ini sehingga dia tidak mengetahui apa yang dia jawab nanti Tidak tahu jawabannya Katanya As Ibnu Sako nah, Ibnu Sako cerdas kan Pinter Ingin nguji ya. Al-Ghoth bisa nggak menjawab biar bingung dia dengan pertanyaan itu dengan masalah itu Ibn Abi Asrun ngomong juga wa ana an la arahu madza yaqulu aku ingin bertanya kepada dia satu permasalahan aku nggak mengerti ap apa yang dia katakan di dalam masalah tersebut nah, intinya aku ingin tahu jawabannya kemudian mereka berdua tanya kepada Syekh Abdul Jalani wa anta ya Abdal Gadir dan kau apa yang ingin kamu tanyakan, sampaikan kepada Al Ghaus. Katanya Sabtu Kajian, wah anak akhirat ilaih li ziarah multamisan mimbarakat di kaidah sa'ilahu an syai'in. Katanya sabda Kajian ini, aku ingin datang kepada beliau untuk berziarah mengambil barokah tanpa ada pertanyaan apapun dariku untuknya. Ya. Kenapa? Fa'in namislah ada masukul bimawak wamidalik karena seperti Al Ghaz ini dia tersibukkan dengan sesuatu yang lebih agung daripada itu, nah, daripada pertanyaan-pertanyaan masalah-masalah, beliau sedang sibuk dengan yang lebih besar dari itu. Jadi dua orang niatnya kurang baik. diri Jalani niatnya baik. Ter ter terkadang kecerdasan itu bisa kita ambil manfaatnya dari mereka tapi terkadang dari kecerdasan seseorang itu kita perlu waspada jadi nggak bisa semuanya oh ini orangnya cerdas kemudian kita ikuti semuanya jangan ngelihat kecerdasannya tadi itu berada di jalan yang benar atau tidak karena ada banyak orang-orang pinter -orang cerdas cerdas pemahamannya luas tapi kecerdasannya ini menggo belok. Nah, lah apa yang membelokkan? Ya pasti dunia secara global. Dunia. Lah dunia itu kan macam-macam uang, harta, perempuan atau yang lain, sebagainya. Lah kalau belok ya nggak nggak sampai tujuan seperti kereta itu loh. Kereta itu kan relnya dulu, dulu zaman dulu itu kan relnya kan dibuka gini, yang tadinya lurus bisa belok keretanya. Mestinya misalnya tujuannya ke sana, tapi kalau di goyang relnya, akhirnya kereta tadi itu nggak jadi lurus jadi belok. Apakah sampai tujuannya? Tidak nah, sampai, oh, tujuannya sana kok dia belok ke sana nah. Lah kepintaran seperti itu juga Kalau kepintaran orang tadi itu berada di jalannya Di relnya, kita ikuti Tapi kalau enggak, kepintarannya bisa kita manfaatkan Tapi kesalahannya jangan diikuti Lah untuk tidak mengikuti kesalahannya, ya kita juga harus jadi orang cerdas. Kalau kita nggak cerdas, yo ya melu terus. Ya itulah orang-orang yang fanatik yang nggak ngerti di bawah itu, yang di bawah yang nggak ngerti itu. Apa oh, jadi atasannya nih, atasannya ngomong serbu serbu, serang serang, caci caci, lagi goblok nih sore goblok menganggap yang atasannya cerdas tapi yang atasannya itu belok tetap dimelui lah akhirnya apa dia dan atasannya podo sama-sama bodohnya akhirnya bagi orang yang pintar lainnya bukan bagi orang-orang bodoh juga bagi orang yang pintar lainnya ini sama-sama bodohnya yang bawah sudah bodoh tambah bodoh yang atas tadinya pintar jadi bodoh lah Sabtu Kristi Jalan ini kan hanya ingin mengambil kemanfaatan berteman dengan mereka berdua dengan kecerdasannya cer kepintarannya tapi ketika kepintaran mereka berdua kecerdasan mereka berdua ini bukan berada di jalannya Syekh Abdul Qadir mengikuti nggak ngikuti makanya yang berdua itu ingin bertanya tentang sesuatu yang tujuannya ngetes nguji Allah al kalau Syekh Abdul Qadir nggak aku datang untuk berziarah mengambil berkah tidak mau tanya apapun karena dia sibuk dengan sesuatu yang lebih besar daripada itu semuanya sudah fakhoraju ala hadhil maqasid wa niyat mereka berjalan menuju ke Allah dengan memiliki niat-niat. Yang ini punya niat ini, yang ini punya niat ini, yang ini punya niat ini, dan ini juga mengajarkan kepada kita kalau kita mau datang ke seorang so, orang soleh atau wali yang hidup ataupun mati, tanamkan dalam diri kita niat-niat. Nah, tentunya, niat-niat yang, yang baik yang dapat membantu kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Dari ziarah tersebut, fadakku alaih babadar atau pintu. Mereka bertiga dibukakan, ya, dibukakan pintunya, tapi nggak ditemu temu Wa alaih ilahim, nggak ya, ditemu ini. Dibukakan pintunya, dipersilakan masuk, tapi belum ditemui. Karena rumahnya orang dulu atau rumahnya uh, orang di sana itu biasanya mereka itu tinggal di atas lah pintu kan di, di bawah ya tak nah, mungkin pintunya di atas ya apa mencolot ya pintunya kan di bawah lah mereka kadang buka pintunya itu dengan narik kita tarik gini pintunya buka sudah lah mereka nanti naik ke atas lah desain rumahnya mereka itu tamu masuk naik ke ruangan tamu itu nggak kelihatan keluarga perempuannya desainnya rumah mereka jadi mereka dibukakan pintu Foto masuk masuk mereka naik mereka ke atas. Mereka nggak mungkin kelihatan keluarga perempuan dari keluar orang tersebut nggak mungkin. Mereka duduk di ruang tamu nggak ditemu temu nih. Gak keluar keluar. Al ini. Setelah beberapa lama keluar. Menunjukkan Kemarahan kemudian kewaliannya itu ditampakkan. Tunjukkan berkata, "Amma anta Adapun kamu hai kamu datang kepadaku untuk mengujiku tentang satu masalah ini." Disebutkan. Padahal tidak ada yang hubungi kan, tidak ada yang WA kan, atau ngirim voice note kan gitu ya. Nah, nggak ada voice note. Sekarang kan bisa dijadikan hukum itu voice note kan gitu ya. Ini buktinya kan gitu ya. nggak ada voice note. nggak ada telepon. nggak ada WA. Tapi al ini tahu. Kamu wa Ibn datang untuk menguji aku tentang masalah-masalah ini. Ini loh jawabannya. Di kitab ini lembarannya ini. Dijelaskan semuanya. Nah, wali itu seperti itu. Tapi nggak, nggak diumbar. Bukan dukun soalnya. Kalau dukun kan diumbar kepintarannya atau keahliannya itu di, diumbar, karena apa? Ingin datang banyak orang kepada dia supaya dapat ini dukun, ya atau orang-orang e, yang main jin-jinan itu, loh. ya seperti itu nah, diumbar, disponsor no, ya disponsorkan, karena apa? Nyari ini. Kalau wali kan gak nyari ini, sehingga dia mengeluarkannya itu di saat memang benar-benar dibutuhkan. Anggap darurat. Datang langsung ya. Eh, kamu datang untuk menguji aku tentang masalah ini. Ini loh jawabannya. Dari kitab ini, lembarannya ini. Sebutkan semuanya. Lalu dikatakan. Wagalalahu ukhruj. Diusir Ibnu Sako. Keluar. Fa kufur Aku lihat tanda-tanda kekufuran ada pada dirimu. Keluar, diusir. Ini menurut kok orang pinter, menguasai ilmu yang banyak, tapi tanda-tanda api apa membara api kekufuran membara dalam hatinya itu diketahui oleh al-Ghazali ini eh, diusir keluar bisa tahu ini bakalnya nanti kufur meninggal dalam keadaan kufur bisa tahu mereka. Lah kok bisa? Ya itu karena pemberian Allah kepada diusir. Adapun kamu hai Ibn Abdul Asrun, kamu datang kepadaku untuk menanyakan pertanyaan tentang ilmu agar kamu mengetahui apa jawabanku tentangnya. Apa perkataanku tentang ilmu itu? Jawabannya ini di dalam kitab ini keluar diusir. Diusir juga Kenapa? ini dunia takar alek. Karena aku lihat dunia ini memenuhi dirimu. Nah, Jadi intinya kamu ini pikiran kamu atau isinya kamu ini dunia hmm. diusir. Nah. Lalu tinggal satu kan? Saya tahu itu Wa amma anta ya Abdul Gadir. Adapun kamu wahai putraku Abdul Gadir. Disebutkan apa? Wahai putraku kharaj ta taami sub barakatana wa matlubuka insyaallah hasil adapun kamu Abdul Gadir datang ke sini untuk mengambil keberkahan dariku insyaallah permintaan kamu permohonan kamu kamu dapatkan wa ka'anni bika tagul seakan-akan aku denganmu berkata gadami ala raqabatikuli wali kakiku ini di atas pundaknya semua wali jadi ini perkataannya al Ghaz untuk syabdukutri jalani artinya apa? kamu nanti akan menjadi pemimpinnya para wali semua para wali ada di bawahmu ya, semua para wali hanya diceritakan masing-masing keluar sudah setelah bertemu keluar yang ini sudah diusir yang dua sabduga dirjali setelah itu keluar juga ya. akhirnya apa Fama dan illa ya ibnu sakok bi amril malik sudah berjalan tidak lama dari pertemuan mereka dengan allah itu ibnu sakok diundang dipanggil oleh kerajaan untuk datang ke ulamaknya, Nasoro berdebat dengan mereka, "Kenapa?" Karena ulama raja mereka, yaitu rajanya Nasoro, meminta dari rajanya orang Islam mengirim yang paling alim dari daerahnya untuk mendebat pendeta mereka atau tokoh mereka, jadi. Rajahnya Nasoro ini menantang rajanya orang Muslim untuk mendebat pendeta mereka atau tokohnya mereka. Datangan yang paling alim. Lah dipilih, ya, kumpul ini kerajaan kumpul siapa ini yang kita undang agar menghadapi tokoh Nasoro ini. Akhirnya sepakat Ibnu Sakok katanya mereka Ibnu Sakok. Yang dipanggil Ibnu Sako, kenapa? karena Ibnu Sako al adzka wal-a'lam saat itu di, bisa dikatakan yang paling cerdas dan paling alim fa'amora yarhal sudah dipanggil, diperintahkan untuk berangkat ke toko Nasorah tadi itu untuk debat sudah, sampai ke daerahnya orang-orang Nasorah kelihatan perempuan cantik beragama nasoro seneng ini, kepincut ini Ibnu Sako Dilamar sama Ibnu Sako Ditolak Kecuali Kalau masuk ke Agama mereka yaitu Nasoro Sudah kadung kepencut, kepincut ini Sudah kadung cinta ini Ibnu Sako Akhirnya apa? Keluar dari Islam Masuk ke Nasoro Hah? Nasrullah min Meninggal dalam keadaan gufur Ibnu Sako Padahal Paling pintar Paling cerdas saat itu Di kotanya Atau di desanya Akhirnya kepincut Dengan perempuan Nasara Dipinang Ditolak kecuali dengan masuk Nasara Masuk Nasara Sesuai yang dikatakan Al-Ghawth Bahwa aku lihat Api kekufuran ada dalam Dirimu Kufur Na'udzubillah meninggal dalam keadaan Al-Islam Kemudian ibnu Abi Asrun dijadikan ketua dalam urusan Pewakofan dan sedekah zakat dan semisalnya ya. apa itu depak ya kementerian agama lah kalau sekarang ya, menteri agama lah ya. bu bisa ndak ndak ya. ya kan ada menteri-menteri agama yang sebelumnya kena ya. lah. Empen udah Wah akhirnya di dunia Wah namanya ketua dalam urusan ini perwakofan dan lain sebagainya lah biasanya kan dalam pemerintahan itu unu Ya ini ada sekian totalnya ini sekian totalnya. lah, unu yo puluhan tahun baru tadi. Ya itu pun ujung ujungnya ya masih ada dana yang keluar kan gitu lah ini karena ngurus ini ya apa sih ya, kelas lurah tanda tangan duit kok apalagi camat bupati gubernur menteri dan yang lain sebagainya mau nggak mau wah akhirnya duitnya ini oh, tambah banyak dunianya tambah banyak datang dari mana mana sudah urusan ini urusan itu dan yang lain sebagainya ah Wa'arafa ana hadha min da'watil ghawth Fala hawla wa la min Ayahnya tersibukkan, ilmunya hilang Dunianya sudah, makanya nah, dikatakan Kamu akan tenggelam dengan Dunia, nah orang tenggelam Dengan dunia, na'udhu bila min zalik Raksuku khati khati atin Dan ada uh, Sabtu Gadir Jelani Fa'innahu balaghal maqam al-ali Mendapatkan kedudukan Yang sangat tinggi Hatta sara yagul, sehingga beliau Sabtu Gadir Jelani berkata GADAMIHAZA ala rokabati kuli waliin. Katanya Sabtu Qadir Jelani, ya, kakiku ini maksudnya pangkatku di atas pangkatnya para wali, ya, para aulia yang ketuanya saat itu adalah ya, Sabtu Qadir Di zamannya ya, di zamannya adalah Sabtu Gaji Jelani. Wabala kasau tuh jamir aulia, watak taulahurusam INDA makaleh HAZA waat anu sehingga para aulia itu tunduk patuh pasrah kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Karena apa? Mereka berada di bawahnya makomnya, kedudukannya. Nah, lah ini didapatkan karena apa? Adab. Adabnya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada seorang wali. Karena itu pembahasan kita kan gitu. Nah, kumpul dekat dengan mereka itu butuh adab. Kalau dengan adab manfaat besar. Tujuannya hanya ingin barokah sudah. Nggak ada yang lain tujuannya ingin barokah dapat akhirnya memiliki kedudukan yang sangat mulia sangat istimewa Wallahu alam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad اصرفت على ايام عمر تصرمت فاهن عليها ليتها كان تقبل لاودعها خيرا افوز باجره إذا جوزي الإنسان ما كان يعمل لقد ظن أهل الشاك والزغ أنهم إذا كبروا لا يبعثون ليسألوا فصحكا لهم ما كان أرداً عقولهم ايا خلوق هذا الخلق ربي ويهملوه فلا بد من بعث ونار وجنات وتنعيم من بالحق يكذي ويعديل وتعذيب من لا يتقي الله ربه وعن حق مولاه المهيمن يغفل والحمد لله رب العالمين اللهم صل افضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما معلوماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سد مخلوقاتك هدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا محمد كدري أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى به قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا اتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا من كل عيون واقضي أن ربنا كل الديون غفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله داش المصطفى من إلى الْحَكِّ دعانا والوفا بكتاب فِيهِ للناس الشفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نفتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اجدي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز ان خطيئاتي وزلاتي وتكبل وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك اللهم أسلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسل من الأعمال الصالحة ما يجب لازل لديك وصلى الله عليه وسلم بعدها بنادق <applause> بولك بالصلاة كل حال إلى حد دريسنا بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وسلم وهل أجمعين وزوج رسول الله وأهل بَيْتِهِ وذريته وأصحابه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى من من الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء الآمنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المستهدين ومقلديهم وجميع المصنف الكتب النافعة وزوجان الله رحيم مجد الأسنى ما بحمد محمد بن بمحمد الغزالي ورسوله وفروه والمدسمين ومحبين ومتبقن به ولا رئيس الماجر الله من دنيس سنة بيد الله بن أحمد سنة علاوي بن بيد الله بن أحمد سنة البقية المقدم محمد بن علي بعلاوي زين سنة عبد المسكى وابن أبي سكران وعلم المخضر وإخوانهما قال حي عبد الله يدرس ابن أبي بكر الدين والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي أقيل بن سالم قال حي أحمد بن محمد الحبيب سعيد أبي عبد الرحمن محمد علي جفيم العرسي ولا بيبي يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبيري وابن سلمان بن عبد الرحمن الطاش الشيخ علي بن ربنا الله برشادا ذو سليبه البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد او سليما فرئ امام الشيخ ماذر متشم محبي متلق <applause> النبيهم والارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم وأموات وعباد المسلمين ولله جميع من شيخنا ومعلمنا وذب الحق لنا واموات اهل هذه البلاد من اهل لا اله الا الله واحيا من يوم الدين بحقهم على الله واسرارهم عند الله ان الله يجعلنا من الذين يستمعون القلا فتبين حسنا وان الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا تاويل ويهدينا الى سواء السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين ويجمع قلوبنا تقوى يحفظنا من كل اذى وبلوى يقضي جميع الدنيا دين الدنيا الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم للرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل دين صالحة وعلى معنا وصلى الله عليه وسلم الحمار وعلى معنا وما شيخنا نبينا وما قصر وما ضرب ضربنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني وذريتي وجل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية في الباري اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي في الأيام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين